kembali lagi di Dapur Bunda Anak-anak. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya agar Dapur Bunda Anak-anak lebih semangat lagi untuk mengupload video lainnya. Terima kasih. Di video kali ini, Dapur Bunda Anak-anak akan membuat resep bolu pisang coklat tos, cuma diaduk aja, no oven, no mixer. Dan bahan-bahannya cukup mudah dan sederhana ya Bunda. Untuk tutorialnya, yuk ikuti Dapur Bunda Anak-anak memasak. 3 biji pisang, setelah mau pisang apa aja. 1 butir telur, 1 bungkus coklat tos, 2 sendok gula pasir, 6 sendok tepung terigu, 3 sendok minyak makan, 1/2 sendok teh baking soda, 1/2 sendok teh garam. Pertama, kita kupas pisangnya dulu. Hancurkan pakai sendok atau pakai garpu juga boleh. Setelah hancur kira-kira seperti ini, baru kita taruh dulu. Setelah itu kita kocok telurnya, masukkan telur, masukkan 2 sendok gula pasir, kita aduk pakai sendok aja, asalkan tercampur rata aja. Sampai gulanya larut aja ya Bunda. Setelah tercampur rata antara gula dan telur tadi, baru kita masukkan coklat tosnya. Setelah itu baru kita saring tepung terigunya tadi. Soda kue dan garam tadi. Baru kita aduk sampai rata. Sudah tercampur rata, baru kita masukkan pisangnya tadi.
daging. Merata seperti ini, baru kita masukkan 3 sendok minyak makannya atau minyak goreng. Satu campur rata semua bahannya, baru kita masukkan ke dalam loyang yang terlebih dahulu kita kasih sedikit minyak. Baru kita masukkan ke dalam kukusan yang terlebih dahulu kita panaskan, kita kukus selama 25 menit atau sampai mateng. Jangan lupa ya bunda, tutup kukusannya dikasih serbet atau kain. Setelah mateng baru kita angkat. Bolu pisang coklatosnya cuma diaduk-aduk aja. Satu butir telur ya bunda. Selera ya bunda, silahkan dicoba, semoga berhasil. Walaupun tanpa mixer, hanya diaduk-aduk aja, jadi bolu super enak rasanya. Enak banget. Silahkan dicoba.